Lembaga Kerapatan Adat Aluha Rambah menggelar pengukuhan dan penabalan gelar adat yang di Pertuan Sakti dan Puak Rumah Bugonjong Luha Rambah Sabtu pagi. Rombongan Raja Rambah Tengku Mansur Mansi dan Lembaga Kerapatan Adat Luha Rambah diarak berjalan kaki dengan diiringi brudah menuju lokasi pengukuhan dan penabalan gelar adat yang di Pertuan Sakti dan Puak Rumah Bugonjong Luha Rambah. Sesampainya di gerbang acara disambut dengan bunyi dentuman gendang bersambut bunyi gong dan celempong. Tak lupa juga penampilan silat tradisional khas Melayu Kabupaten Rokan Hulu. Seni silat berakhir, rombongan dipersilakan masuk ke lokasi acara. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Luha Rambah Datuk Paduko Pukaso membuka acara. Dalam kesempatan itu dikukuhkan dan ditabal gelar yang di Pertuan Sakti, Rumah Bugonjong. Dr. Andes Tengku Arulan gelar yang di Pertuan Sakti, Tengku Firdaus Esa gelar Sultan Jumadil Alam. Tengku Hidayat gelar Raja Gegar Alam, Tengku Marwa gelar Tengku Muda, Tengku Sahril Ramli gelar Tengku Panglima Bosa. Dr. Tengku Novita Dewi SP, MP gelar Siti Nansuri, dan Tengku Juwita Esos gelar Siti Cahaya Intan. Pengukuhan ini selain melengkapi struktur kelembagaan adat di Luha Rambah, juga diharapkan dapat memperhatikan adat istiadat di Luha Rambah ke depannya. Nama ketua yaitu Puak Pangsawan. Puak Pangsawan itu ada empat. Satu rumah Pakabalai, dua rumah Petunjuk, tiga rumah Bugonjong, dan empat rumah Linggi. Jadi yang dilantik tadi ada yang dari rumah Puak dari rumah Bugonjong, kemudian ada yang dari Puak rumah Linggi. Jadi rumah Puak Bugonjong tadi adalah ada beberapa orang, mulai dari pucuk puaknya sampai dengan beberapa perangkatnya. Kemudian yang digelar oleh Sultan Mahmud dari rumah Linggi tadi itu adalah bagian daripada anak kemenakan dari rumah Linggi, yaitu kebetulan keluarga kita dari Malaysia yang menyempatkan hadir kemari. Harapan kita dengan penabalan hari ini, karena sudah hampir terakomodir semua yang ada di Luha Rambah ini, maka harus dan wajib mengambil bahagian di Lembaga Adat Melayu Kabupaten Rokan Hulu itu. Nah, mari kita bersama-sama nanti, dan itulah gunanya kita kita lengkap dengan kelengkapan kita, kita bersinergi dengan Lembaga Kerapatan Adat yang empat luha lagi dan yang tiga. Hadir dalam kesempatan itu Datuk Setia Amanah diwakili Asisten 2 Ibnu Ulia, Raja Luha Rambah Hati Mansur Mansi, Raja Luha Tambusai dan Raja Luha Kepenuhan, serta Sultan Mahmud dan berbagai undangan pengurus adat seluha Rambah. Dari Rokan Hulu, Hana Smita melaporkan.